Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya sehingga pagi hari ini saya dapat mempresentasikan satu topik di bidang matematika ekonomi dengan judul optimisasi fungsi dua variabel. Berikut ini adalah outline presentasi saya. Yang pertama akan dibahas pengertian nilai maksimum dan minimum. Yang kedua dibahas syarat perlu dan cukup fungsi mencapai maksimum dan minimum. Dan yang ketiga contoh soal. Sini diberikan fungsi dua variabel bernilai real f dengan domain df. Kemudian akan dicari nilai maksimum atau minimum dari f. Sini untuk mencarinya digunakan turunan parsial dan juga teorema-teorema pendukungnya. Secara matematis, fungsi f dikatakan mencapai maksimum mutlak di titik a jika fx0 y0 lebih besar sama dengan fxy untuk setiap xy anggota df. Selanjutnya, nilai FA disebut nilai maksimum mutlak fungsi F. Dengan cara yang analog, F dikatakan mencapai minimum mutlak di titik A jika Fx0, Y0 kurang dari sama dengan Fxy untuk setiap Xy anggota DF. Di sini, FA disebut nilai minimum mutlak. Dengan demikian, nilai maksimum mutlak berarti nilai terbesar di antara semua titik yang ada di fungsi tersebut. Sebagai contoh, diberikan luasan fungsi f. Di sini, jika diperhatikan, pada titik d, nilai fd paling tinggi di antara semua titik di luasan. Nah, dengan demikian, f mencapai maksimum mutlak di titik d. Kemudian, jika diperhatikan untuk titik a, di sini nilai fa yang terendah, berarti di sini f mencapai minimum mutlak di titik A. Selanjutnya akan diberi pengertian mengenai maksimum dan minimum relatif. Namun sebelum itu dibahas pengertian bola terbuka. Diberikan titik X0, Y0 anggota R2 dan bilangan positif R. Bola terbuka dengan pusat A dan jari-jari R didefinisikan sebagai daerah di dalam lingkaran dengan pusat X0, Y0 berjari-jari R. Jika bola tersebut dinotasikan dengan BAR, maka BAR adalah pasangan X, Y yang memenuhi sifat berikut. Selanjutnya, titik A anggota DF disebut titik interior D jika terdapat bilangan positif R, sehingga BAR subset dari D, DF. Misalkan, himpunan DF adalah sebagai berikut. Titik yang berada di sini merupakan titik interior, karena kita bisa membuat bola dengan pusat titik ini, dengan jari-jari tertentu, sehingga semua nilai berada di DF. Nah, tetapi titik yang berada di sini, itu bukanlah titik interior, karena berapapun kita buat bola dengan pusat titik ini, dan jari-jari sekecil apapun maupun sebesar apapun, pasti ada anggota bola yang tidak termasuk di DF. Semisal yang di sini. Dengan demikian, titik yang berwarna hijau ini bukan titik interior DF. Di sini, fungsi F dikatakan mencapai maksimum relatif di titik A jika terdapat bola pusat A jari-jari R, sehingga fx0 y0 lebih besar sama dengan fxy untuk setiap xy anggota BAR. Di sini perbedaannya dengan maksimum mutlak cukup dinyatakan dengan adanya BAR sehingga berlaku ini, dan di sini pasangan xy hanya untuk yang berada di BAR. Secara analog, f dikatakan mencapai minimum relatif di titik A jika terdapat BAR sehingga fx0 y0 kurang dari sama dengan fxy untuk setiap xy anggota BAR. Pada ilustrasi ini, f mencapai maksimum relatif di titik B karena kita bisa membuat bola dengan pusat B jari-jari sekian, sehingga nilai fb yang tertinggi di antara semua nilai yang ada di bola ini. Dengan demikian, fb adalah nilai maksimum relatif.
Selanjutnya untuk C, dapat dibuat bola seperti ini. Sehingga nilai FC yang terendah di antara semua nilai yang ada dalam bola ini. Dengan demikian, FC adalah titik minimum relatif dari. Selanjutnya, dibahas tentang siapa perlu F mencapai maksimum atau minimum di A. Di sini, jika fungsi F mencapai maksimum atau minimum di A, dan F1, X0, Y0, serta F2, X0, Y0 ada, maka nilai dari F1, X0, Y0 sama dengan 0, dan juga nilai F2, X0, Y0 sama dengan 0. Di sini, F1 menyatakan turunan parsial F terhadap X, F2 adalah turunan parsial F terhadap Y. Titik X0, Y0 yang memenuhi dua kondisi sebagai berikut, itu disebut sebagai titik stasioner. Dan nanti, titik stasioner ini akan diuji apakah di situ F mencapai maksimum atau minimum. Berikut adalah syarat cukup dari F mencapai nilai maksimum atau minimum mutlak. Diberikan fungsi F dengan domain DF yang konveks dan titik stasioner X0, Y0. Diketahui F memiliki turunan kedua yang kontinu pada suatu bola terbuka dengan pusat A dan jari-jari R. Misalkan D adalah bilangan ini. Yang pertama, jika D lebih besar sama dengan 0 dan F11, F22 lebih besar sama dengan 0, untuk setiap X anggota DF, maka F mencapai minimum mutlak di A. Yang kedua, jika D lebih besar sama dengan 0 dan F11, F22 kurang dari sama dengan 0 untuk setiap X anggota DF, maka F mencapai maksimum mutlak di A. Di sini F11 menyatakan turunan parsial F1 terhadap X dan seterusnya. Dari dua teorema tadi, didapat prosedur untuk menentukan nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu titik stasioner fungsi F, yaitu dengan menyelesaikan sistem persamaan ini, F1XC sama dengan 0, dan F2XC sama dengan 0. Yang kedua, kita akan menggunakan teorema syarat cukup tadi, dengan menentukan F11, F22, dan F12, kemudian nilai D. Nanti setelah didapatkan semuanya, kita lihat apakah memenuhi kondisi 1 atau 2. Selanjutnya akan dibahas contoh pengaplikasian. Di sini diberikan fungsi F dengan definisi sebagai berikut. Lalu kita akan menentukan titik stasionernya dan juga mengecek apakah di titik itu mencapai maksimum atau minimum. Sesuai prosedur tadi, berarti langkah pertama kita adalah mencari F1 dan F2. Di sini untuk F1, kita menemukan parsial F terhadap X. Dengan demikian, variabelnya dianggap sebagai konstanta. Untuk suku pertama ini, turunannya adalah min 4X. Lalu yang kedua ini adalah min 2Y. Kemudian yang ketiga ini turunannya adalah 0, karena dalam variabelnya. Kemudian suku keempat ini turunannya adalah 36. Dan dua suku terakhir ini turunannya 0 karena merupakan konstanta. Sehingga diperoleh F1 sama dengan min 4X min 2Y ditambah 36. Dengan cara yang analog diperoleh F2 sama dengan sekian. Kemudian untuk selanjutnya, keduanya disama dengan 0. Dan diperoleh sistem sebagai berikut. Di sini kita dapat sistem persamaan linear. Selanjutnya dengan eliminasi dan substitusi akan ditentukan nilai XY yang memenuhi sistem. Untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Di sini diperoleh 4X ditambah 2Y sama dengan 36. Kemudian ini dikalikan 2, jadi 4X ditambah 8Y sama dengan 84. Kemudian kita kurangkan, sehingga ini diperoleh min 6Y sama dengan min 48. Dengan demikian, Y sama dengan 8. Kita substitusikan Y ke persamaan kedua sehingga diperoleh 2X ditambah
32 sama dengan 42. Kemudian didapat 2x sama dengan 10. Dan x sama dengan 5. Dengan demikian, titik stasionernya adalah titik 5,8. Selanjutnya, prosedur kedua kita mencari F11, F22, dan F12. F11 berarti turunan parsial F1-nya terhadap X. Kita peroleh F11 sama dengan min 4. Lalu F22 sama dengan min 4 juga. Dan F12 adalah min 2. Dengan demikian, untuk setiap X yang anggota domain F, F11 dan F22 kurang dari sama dengan 0. Kemudian jika kita hitung D-nya sama dengan 12, lebih besar sama dengan 0. Dan berdasarkan teorema yang kita punya, F mencapai maksimum di titik 5,8. Selanjutnya, contoh berikutnya. Di sini, sebuah pabrik memproduksi barang A dan barang B. Biaya produksi X unit barang A dan Y unit barang B adalah sebagai berikut. Dinyatakan oleh fungsi C. Misalkan harga jual barang A adalah 15 dan barang B adalah 9, maka tentukan berapa unit barang A dan B yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. Di sini kita namakan fungsi keuntungan sebagai VXY. Lalu VXY akan sama dengan 15X plus 9Y dikurangi CXY, yaitu pendapatan kita dikurangi ongkos produksi. Dan jika disederhanakan menjadi fungsi seperti ini. Kita akan mencari nilai maksimumnya. Sesuai prosedur, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari V1 dan V2, yaitu turunan parsial V terhadap X dan Y. Di sini turunan parsial V terhadap X adalah negatif 0,08X, lalu dikurangi 0,01Y, di sini 0, di sini ditambah 11 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini, dengan cara analog V2. XY sama dengan negatif 0,01X dikurangi 0,02Y sama dengan 7. Sekali lagi dengan eliminasi dan substitusi diperoleh, sistem ini memiliki solusi 100,300. Selanjutnya dicari V11, V22, dan V12. Di sini V11 bernilai negatif 0,08, V22 bernilai negatif 0,02, dan V12 bernilai negatif 0,01. Untuk setiap X anggota domain, V11 dan V22 kurang dari sama dengan 0, dan nilai D jika dihitung sama dengan 0,0015 yang lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, berdasarkan teorema, F mencapai maksimum di titik, V mencapai maksimum di titik 100,300. Dengan demikian, dapat disimpulkan, untuk mendapatkan keuntungan maksimal, diproduksi 100 unit barang A dan 300 barang B. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi.